nyusul Mbak tadi ya? Iya. Nah, sebelumnya kan boleh dijelasin nggak tadi kan game-nya sangat langsung seru tuh ya. Aka sendiri persiapannya sebelum game itu boleh tahu kan? Boleh diceritain? Emang persiapannya udah dari hari sebelumnya kan, karena emang udah tahu bakal musuh itu, jadi udah baca, harus ngerti cara main lawan gitu kan, dilihat di YouTube gitu-gitu, jadi dipelajari. Kalau tadi kakak sendiri lihat lawannya sendiri tuh sesuai ekspektasi kakak atau seperti apa? Enggak, jauh beda sih dari yang saya lihat gitu kan. Nah kalau untuk persaingan sendiri kak, kakak melihatnya untuk level ini seperti kita tahu, tapi Pak Putri KW sudah tersingkir. Nah, kakak ngeliatnya ke depannya punya chance atau seperti apa? Saya nggak gimana-gimana, cuman saya pengen kayak ngebuktiin aja sih kayak Women Single Indonesia itu bisa gitu. Nah, kakak kalau melihat nih kan kak, kalau di sektor senior kan ada Kak Georgie ya kak? Nah, pengaruhnya Kak Georgie sendiri untuk kakak sendiri seperti apa? Kak Georgie sangat, maksudnya senior yang sangat, apa ya, kayak emang ngayomi adik-adiknya gitu kan, kayak dia kan buat jadi apa, nyusul dia gitu lah, yang kecil-kecilnya. Nah kalau kakak sendiri ngeliat persaingan di level kakak nih kak, misalnya ada kakak, ada Putri KW, seperti apa nih kak? Ya yang pasti kan lebih senior kan, pasti kan pengalamannya dan yang lain-lainnya lebih kan, cuman ya mau buktiin aja kalau bisa gitu. Persiapannya kak untuk laga perempat final esok hari? Pasti persiapannya ya sama aja sih kayak, maksudnya ya siapin diri sendiri aja, mau lawan gede atau gimana, yang penting kita udah siap aja gitu. Balik ke pertandingan, melihat lawan seperti apa tadi kak? Nggak nyangka sih bisa menang, soalnya kan dari sebelum-sebelumnya saya kalau challenge tuh jarang masuk kan, jadi pas ngeliat musuhnya kan di sini juga lebih berat kan, jadi kayak yaudah nothing tulus aja deh gitu. Yaudah, makasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas. Sukses.